Bagaimana Pak Ustaz, karena semua sudah mudah akses komunikasi. Jadi saudara perempuan saya ini Ustaz suka memasang foto profil, menyebarkan foto-fotonya membuka aurat. Pulang dari sini buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp. Tarik semua foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete. Hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat? Banyak udah. Yang punya friend 5000, 5000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa. Dosa jariah mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau nahi mungkar, adapun yang tak baik tinggalkan. Ketika saya larang untuk menghapus menggantinya, dia mengatakan perempuan yang bercadar aja suka selfie, jadi jangan larang akulah. Perempuan cadar tak jadi patokan. Perempuan yang bercadar selfie maka tidak menjadi hukum bahwa mengupload gambar-gambar menampakkan aurat itu menjadi boleh. Menjadikan dalil hukum itu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istisan, istishab. Cara mengambil hukum itu berapa dalam ilmu usul fikih? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, qawlu sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i, syar'u man qablana. 10. Jangan pula tambah jadi 11. Satu lagi, perempuan bercadar jadi hukum. Menambah hukum usul fikih. Jadi bantu saya Ustaz melalui ceramah supaya akhwat yang berhijab maupun yang bercadar untuk menghapus dan mengganti foto mereka agar saudara perempuan saya tak melakukan itu lagi. Dan dia mau berhijab karena saya takut Ustaz nanti foto dia membuka aurat banyak dilihat orang-orang yang bukan mahram. Apakah dicatat sebagai dosa? Ini namanya dosa jariah. Jariah artinya mengalir. Ainun jariah, mata air yang terus mengalir. Mengalir, bayangkan. Ini anak-anak muda dari sains teknologi yang merekam, mengupload, mengalir pahala khutbah. Bayangkan, dia tak pernah ceramah, anak sains tek, tapi mengalir pahalanya. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina. Zina mata, zina selera, zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu. Masya Allah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat, oh ngeri sekali itu. Tak seimbang antara sedekah, zakat, hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali. Na'udzubillah.